Hai. Morning sunshine, wiki. Ini bukan morning, Bapak. Bukan morning, bos. Subuh ini kita. Sekarang udah jam berapa? Hampir jam 3 ya. Hampir jam 3. Kemarin rencana berangkat jam 2, ternyata baru bangun jam 2 semuanya. Dan sekarang jam 3. Tapi emang rencananya kan si JJ emang mundurin kan. Iya, ada yang mundurin. Jadi sekarang lagi panasin mobil. Bono jangan sampai mabok hari ini. Enggak. Udah antimo aman ya? Aman. Bono udah kayak muntah. Muntah. Lemah. Sehat. Lemah. Ini kita dari Kimo naik ke mana ya? Ke gunung Wansan ya. Katanya salah namanya. Derajatnya minus 3 wis. Plus lagnya minus 3 juga. Lu gimana enggak mau embun wis? Lu tuh harus di bawah. Nah, gini lah. Cuaca mana tuh cuaca? Kelihatan nggak sih mobil? Kelihatan apa sih? Ini gelap banget, nggak kelihatan apa-apa guys. Nah, ini untung kita beli lighting, Pak. Yo, iya emang. Kita lagi masuk mobil, lagi siap-siap. Halo. Sudah siap, dingin-dingin? Sudah. Berapa lapis? 4 sama ini. 4. Kamu berapa lapis? 4 aku. Aku juga, aku 5. Nah, yang lain juga 4, 5 gitu. Minus 3 ya nanti? Iya. Misalnya di atas real-realnya lebih di bawah itu. Gak ada salju ya? Gak mungkin ada salju. Harus, weather sih gak ada ya? Weather gak ada. Tapi biasanya Tuhan kan mengejutkan kita. Iya. Kita ke dalam mobil. Kita siap-siap mau jalan. Ini perempuan deh. Hai. Hai. Hello. Oh my god. Ini gak boleh senter, oh iya, Pak. Hai. Kita sekarang di tempat pertama, weh. Dari tempat hai pertama. Aduh, kira banget. Tempat ini, weh. Ini udah sampai Wansan belum sih? Udah, Pak. Ini udah sampai Wansan belum sih? Udah, Pak. Ya. Ah, ini udah sampai Wansan belum sih? Oke, guys, jadi dia aja ngomong sama. Jadi kita dari tempat pertama kan, jadi kayak di daerah Wansan, tapi kayak masih agak bawah gitu. Kita mau lihat ini, mau lihat bintang. Ini kalau kita balik ke atas, tapi kalian nggak mau lihat sih. Di sini aja udah berapa bintang? Ngapain ada bintang? Udah. Sini ada bintang. Gak kelihatan ya? Iya, tapi nggak kelihatan ya. Kelihatan atas nggak? Itu blender bintangnya banyak banget sih. Cuma kalau misal di sini nggak kelihatan. Oh, ini dingin banget sih tapi. Ini Gemini nih, suka labil nih Gemini. Siapa? Suka labil kayak dia nih, Gemini. Ini bintang gue loh. Ini bintang nih. Ini. Suka labil gue. Bintang gue ini. Suka labil tuh. Emang itu bintang gue. Nih, gue bintang gue tuh. Suka ngajak orang enggak suka orang. Bintang jatuh. Mana? Sampai nih, Om. Mana? Ini ada bintang nih. Mana bintang jatuh? Ada sumpah tadi. Oh, sumpah. Semoga Bono anaknya 10. Amin. Oh, kita pengen sungguhan Bono nanti. Iya, 10 Pak bikin main bola, Pak. Udah, kita mau ke sana. Jadi di atas itu kayak ada satu di atas gitu, kita mau foto-foto di sana. Maafkan tidak bisa kelihatan. Halo. Gak ada bintang jatuh. Iya. Ya. Ternyata dia dilahirkan karena bintang jatuh, guys. Kemarin dia ceritakan dia anak kembar 3 kan, katanya siapa lu? Bintang jatuhnya 3 kali, metowis 3 kali. Tantenya terusan bilang katanya mamanya dia langsung hamil 3. Langsung hamil 3. Mantap kali. Oh, ini kalau bintang jatuhnya 10, anaknya Bono 10, Pak. Udah kita hai guys, jadi sekarang udah di kawasan nih di atas. Orang-orang pada nggak mau turun nih. Soalnya dingin banget, ini di luar minus 3 derajat, Pak. Nggak jelas banget. Waduh, terusan kita mau nunggu sunrise. Tadi kita udah sampai, aduh sumpah gue nggak kelihatan apa-apa, gara-gara pakai kacamata. Tadi kita udah sampai di mana itu namanya, tempat ini tuh sekitar jam 4-an, 4:30-5-an. Tapi mereka nggak mau keluar, soalnya dingin banget. Memang benar-benar dingin banget sih. Terus sekarang kita mau tunggu sunrise. Sekarang udah hampir 5:30 kali. Belum setengah 6 sih, jam 5 lebihan gitu. Wah, so cold man. Tapi ini sekarang mulai rame sih, kayak mobil-mobil situ udah mulai pada berdatangan gitu. Kelihatan mereka pada mau lihat sunrise juga.
Guys, apakah kalian melihat ini guys? Ini udah makin siang, makin jadi warna pink nih, makin bagus. Ini keren sih. Lihat. Warna putih. Ini masih bekas-bekas salju kemarin. Wih, rambutku jelek banget di sini. Dingin banget ini kupingnya udah mau copot semua ya. Kuping sakit, tangan sakit. Minus 4 bro, minus 4. Tau gak ada minus 4, hah? Ini guys, jadi kita mau foto yang di atas itu guys. Jadi soalnya awalnya tadi aku Tanto sama Sally udah foto di atas bagus bagus banget. Sekarang kita mau foto ke atas. Ini bagus banget nggak sih putih? Iya, kita udah dapat foto ya. Putih bagaimana? Cuma dari rambut gua kayak ayam, jadi kita foto lagi. Kalau William soje foto lagi sih. Kalau gua udah dia udah bagus banget. Kalau gua udah bagus. Ini masih kayak ini. Kalau misal cuma lihat bagian sini ya dong, kelihatan kayak salju juga gitu, kayak di luar negeri. Ini lihat kan? Area guys, ini menanjak bukit. Ini budi. Lihat ini. Jadi kita udah dapat foto bagus kita berdua. Terus sekarang kayak mau foto sekarang. Bagus banget loh. Cici bagus banget loh, cantik banget loh. Mau porter nggak? Bagus banget loh. Cici cantik banget. Oh, kalau porter gede banget ya? Di zoom up bisa. Oh, bisa satu kali. Di zoom up bisa gitu. Cesalin. Ketemu di sini weh. Buru amat. Oke guys, jadi kita sekarang lagi ngantri foto. Yo. Oh, ini bagus banget nih, lihat gak tuh ini cincinnya dari supermodel ya nih. Buh. Siap. Ini ngawur sih dinginnya nih. Lihat, mereka udah tahu sekarang nyalain heater di dalam. Gila weh. Bunuh udah sampai udah pucet ya sih. Hah? Sian yang bunuh. Ingin. Tapi gak sakit kan body. Ini tangannya gak kerasa ya. Ini gak kerasa ya. Ini udah minus 4, terus udah ada angin kan. Yang bikin gila tuh angin ya, Pak? Gila sih. Ini kita lagi naik heater. Itu berapa ya? Jadi sampai 30 derajat gak sih heaternya? Pesan yang ini, cewek-cewek masih butuh. Jing Jing Farm. Jadi sini tempat kita lihat domba kambing. Kita bisa kasih makan dombanya nggak sih? Bisa. Oh, jadi ntar perbedaan domba sama kambing ya? Apa? Jadi kalau domba itu orangnya suka gereja. Kalau kambing? Nggak suka gereja. Lo kambing? Gue domba. Thank you.
Ini guys, ini kambing nakal nih. Bono itu. Mosio malah kabur. Nih, jadi ini tempat show-nya. Udah rame guys. Banyak orang berkumpul. Anyong. Ini sekarang udah di ini, di bawah. Tadi kayak ada tempat ini apa namanya? Tempat buat perform, tapi sekarang masih jam 1-an ya. Dan nanti performnya baru setengah 2-an gitu. Nah, jadi nanti jam 1:30 performersnya nggak tahu, katanya kambingnya disuruh lari-lari itu, jadi kayak sekarang masih dikumpulin jadi satu gitu kambingnya, terusan dikasih makan nih, gue tunjukin, lucu banget kan lihat nih, dikasih makan, halo kambing, iya, yang ngasih makan kambingnya banyak banget tuh ini lihat nih. Bayangin guys, kita bayar 120 NT ya, itu pun murid loh itu pun harga murid cuma untuk kasih makan kambing. Ini kambingnya subur semua, coba lihat. Ini guys, kambingnya ini. Halo kambing. Halo. Tadi makan aku udah ngasih makan, soal makanan aku udah habis. Sekarang ada dua macam makanan kan, tadi aku yang beli itu yang bentuk kayak pil gitu. Ternyata gak semua kambingnya suka gue yang pil, mereka lebih prefer yang ini. Orang ini kasih kan kayak dari bag coklat gitu kan, member bag coklat, tapi bentuknya kayak rumput gitu lah, mereka lebih suka yang kayak gitu. Jadi yang pil itu gue ditolak beberapa kali, kurang ajar emang. Jadi kambingnya dia datengin ke aku gitu kan, terus dia mau cium-cium, terusan gak dimakan. Akhirnya ada temennya yang lainnya di sana, dia gak mau, mereka gak mau kesini. Si Sally mau ngasih makan kambing. Ternyata mereka gak suka yang ini, weh. Mereka lebih suka yang rumput. Gak tahu tadi gue beberapa kali ditolak, sumpah. Dia udah cium makanannya terusan. Kambing. Ya, Sally sama kambing aja gak diperhatiin. Tuh ada yang kosong loh. Gak mungkin pak, dia cuma jilat doang. Iya, temennya ada yang datang. Dari tadi ngasih makan ini gak mau, sekarang udah kenyang baru dikasih ini. Kasih es krimnya juga weh. Kasih es krimnya juga. Kan kalian lihat gak sih kayak kambingnya ada dua keluar weh. Ada apa? Hah? Ini lah kalian berdua yang keluar. Harusnya di dalam ya. Iya, masuk. Giliran ibunda. Udah agresif ya, Cici. Oh ini domba yang nurut, dengerin domba juga yang nurut. Bang. Ini kalau cewek langsung deket gini ya, kalau cowok katanya kayak ditolak-tolak gini deh. Kalau cewek nafsu dia, Bang. Kenapa? Nafsu dia. Nafsu makannya tinggi. Ya, ditinggal dong. Dikit lagi. Nyam. Ya, ditolak lagi. Loh, jangan dibuang dong. Yuk. Konsernya tadi udah kelar nih, jadi konsernya di bawah sana. Nah mikir konser apaan kan, perform apaan. Ternyata kambingnya tadi dikejar-kejar sama anjing turun-turun ya. Menurut gue yang pinter bukan anjingnya, yang pinter kambingnya gitu. Jadi, ada beberapa yang gak ikut konser. Atau kenapa mereka masih di sini. Be
makan, di sana dikasih makan. Enak banget dah ya. Hai, hai. Kita udah sampai Taipei, bro. Kita berapa perjalanan? Berapa lama ya? 3 jam. Sekarang udah setengah 11, we. 3 jam. Lebih, Pak. Kita dari lebih yang 5, 4 gitu. Apa yang tadi kafe enggak jadi itu dari 5. Jam 5, Pak. Oh, jam 5. Yeah. Sekarang jam berapa? 11. Tadi kita benar-benar macetnya macet banget, we. Macet parah banget. Ya, aduh, enggak jalan-jalan. Terus kan mau deket-deket Taipei baru udah apa namanya? Baru udah mulai senggang gitu. Kan tadi yang cewek-cewek udah ditaruh di MRT kan, kita mau balikin mobil ke, soalnya dari MRT ke tempat ininya lumayan jalan kaki, lumayan lama ya? Lumayan. Ya 10-15 menit. Udah, jadi kita ending, jadi cewek-ceweknya udah turun. Oke, okay? So udah kita jalan 2 hari kemarin sampai hari ini 2 hari full. Happy gak? Happy gak? Happy gak lu? Happy. Oh lah, kalau liat Tanto happy banget dah, gak usah ditanya. Happy Tanto. Gue mah. Aduh, oh kalau Tanto menang banyak dah, mantap. Oke, okay, so jangan lupa untuk apa? Like, komen. Ya gue kebalik dong. Lu ngomong bener dong. Jangan lupa, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan ikutin ya terus. Asik. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye, bye bye, bye bye. Terus sama Bono.